Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membuka pengajian kita ini dengan penuh ketulusan keikhlasan mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang ada muncul di tengah-tengah kita yang perlu diberikan jawaban sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah. Namun terkadang jawaban yang diberikan oleh majelis tarji ya mungkin berbeda dengan pemahaman sebagian kita, tapi itulah pemahaman yang dipahami oleh majelis tarji Muhammadiyah. Jadi itu nomor jaga, kita tidak usah benturkan, tidak usah perbedatkan magina berbeda. Yang jelas kita sudah mengambil dalil Quran, dalil hadis, pandangan para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah cara mengambil hukum. Jadi tidak ada masalah. Ya kalau berbeda ya tidak apa-apa. Mari kita masing-masing menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang muncul, kita bacakan dulu sebuah hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya ibnu Adam. Allah ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, ukhdumni fa inni uhibbu man khadamani. Berkhidmatlah kamu kepadaku karena saya sangat menyukai orang yang berkhidmat kepadaku. Wa astakhdimu lahu ibadi. Dan aku meminta hamba-hambaku, wilayya rusinin ataku, juga berkhidmat kepadamu. Fa innaka la tadri kadara ma asaitani fi ma mada min umrik. Sesungguhnya kau tidak tahu seberapa besar maksiat yang telah kau lakukan di masa lampau. Jadi peringatan ke hadits qudsi ini, maka de majeputu de misengi de mujepui siagai ganda dosa pura mupigau di masa lalumu. Tapi ada, dan itu kalau kita sadari memang ada. Maka iga dosa pigau sebelum kita sebelumnya. Wala kadara ma ta'sini bima nakiya minhu. Dan kau juga tidak tahu seberapa maksiat yang akan kamu lakukan di masa depanmu. Jadi mangolo matuye baja sangadi ditu nirisengi sia kira-kira maksiat dosa yang kita akan lakukan. Dan itu kita tidak tahu. Jadi dosa lebay dia itu nirisengi si agar pura pigo, dia jelas banyak dosa yang kita lakukan. Cuma bentuknya mungkin berbeda. Si A dosanya begini, si B dosanya begini, si C dosanya begini, maksiatnya begini. Yang jelas lebih kita mengaku kita pernah bermaksiat daripada mengaku kima pacing na dek toh. Karena sesungguhnya neraka itu tempatnya orang-orang suci yang sebenarnya dia kotor.
mengakui maka sing namaja itulah neraka. Nah itu situ suruga onren atau majae naik kian aja pule namaja meluri pungalat taala supaya madecengi maka singi melok dampangi itulah tempat mereka surga. Fala tansa zikri fa inni fa'alul lima urid. Karena itu janganlah kamu lupakan aku, karena aku berkuasa untuk berbuat sekehendakku. Jika kita pungal Allah Ta'ala, nasabah demi sing dosa mula bae, akan juga kemudian, maka aja lalu melupaika. Karena saya yang berkehendak atas dirimu. Jadi majapui dia, kehendak pungal Allah Ta'ala. Kita begini datang bermajelis, itu kehendak Allah. Tanya itu ini, ilona pungal Allah Ta'ala bawa kilomai. Jadi kita jangan menganggap diri kita saya baik begini karena iya tania karena pengalla taala apa tiruan pengalla taala loko ini sampai kita begini. Qabudni fa innaka abdul zalilun wa ana rabbu jalilun law anna ikhwanaka wa muhibbika min bani adam. Sembahlah aku karena sesungguhnya kau adalah hamba yang hina. Jadi ku mengerangak sumpah kak nasab pengalat Allah. Ya namun sumpah nasabaiku mana tuataku tomatunako. Ya, dan memang betul kita ini adalah hamba yang lemah. Dan aku adalah Tuhan yang mulia. Kalau saudara-saudaramu dan para kecintamu dan cucu Adam dapat mencium bau dosamu, wa muhibbika min bani adam wajadu raihata dzunubika wattala'u minka ala ma a'lamuhu lama jalasuka wala qarabuka. Maka dia pengalata lebendengi ro selesuram muro atau roto ripojim muro dari anak cucu Adam bisa mencium dosa-dosamu, dosa-dosa di mana nge bending wedding ini singi ro sahabata atau tori pujitir makramiga dosa ta majak sipak ta ya pura ki bermaksiat dan dia tidak tahu bahwa kita sudah pernah bermaksiat tapi bermaksiat ki sebenarnya madosa kita pide ini sing kita kada madosa ki ya bending ana san singi ro dapat mencium dosamu dan mereka mengetahui kau maka mereka mengetahui apa yang kau aku ketahui apa pengalatan ni semua bending ini setir aga wisengi ro dilalan nasidiku menangalimu tu niscaya mereka tidak akan duduk. Jadi maka di pengalat Ta'ala ma'alamuhu lama jala suka menyepudih nasibah itu dah tudang kira-kira begini seandainya bapak-bapak ibu-ibu tahu mungkin maksiat saya, dosa saya seperti Allah yang tahu apa maksiat saya dia itu melut tudah tudang untuk aga si bangit tudang nah, itu orang banyak dosanya ya kira-kira begitu. Wala qarabuka dan mereka tidak mau berdekatan dengan kamu. Dene melo si depek. Nasaba nai temana ngiro dosa-dosa ta. Ni semana ngiro pada ni sing pengalla Ta'ala. Fa kaifa wa hiya fi kulli yaumin sa'idatun wa umruka fi kulli yaumin fi nuqsanin mundu waladatka ummuka. Bagaimana tidak nasib pengalat Ta'ala sebab dosa-dosa itu setiap hari semakin bertambah. Memang ini semakin hari ini kado ini itu mah dosa ki. Sedang umurmu kata Allah setiap hari semakin berkurang. Ya umur utaya semakin hari semakin berkurang. Sementara maksiat ini semakin hari dosa ini semakin hari secara tidak sadar mepegoki dosa. Sedang umurmu, kata Allah, setiap hari berkurang sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Oleh karena itulah perlu kita selalu ya tubu ilallah, tuba kilo pengalat Ta'ala. Banyak membaca zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian jemaah sekalian, pesan selanjutnya, yaqulullahu ta'ala, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, in kana qauluka mahliha dari kuiro ucapanmu makasing wa amaluka qabiha dari ku makasing ya agak setimumu bicara nakia ampe kedungu maja
Fa'anta ra'isul munafikin. Majepu itu ikutu termasuk pemimpin munafik. Nah ini juga cara menentukan pemimpin-pemimpin, kalau kita memilih mana pemimpin yang baik dan mana tidak. Ukurannya adalah nariku maka singitimunda macerita naiki amalak nama jahat, maka yakinlah bahwa itu adalah pemimpin munafik. Ya tapi tidak usah kita ceritakan, cukup kita yang tahu kongkari singir maka dia iya melu macai pemimpin hebat cerana meretorika macerita tapi ampe kedo nama jahat, tidak ada bukti dia melakukan kebaikan, itu adalah disebut pantara isul munafikin. Anda adalah pemimpin yang munafik. Wa idza kana zahiruka maliha, dan jika lahirmu baik, wa batinuka qabiha, tetapi batinmu busuk, fa anta minal halikin, narekko makanje lahirammu, makanje lahiranna narek nekia atinna maja, hatinya busuk, maka fa anta minal halikin, yaitu makko itu tu binasa, mandras itu makko binasa orang begini. Nah, jadi tidak usah kita apa, dia sendiri akan binasa kalau ada yang begini. Wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yas'urun. Inilah disebut orang-orang dalam surah Al-Baqarah ini ayat 9, ya wa ma yahdauna, mereka itu hendak menipu Allah, illa anfusahum wa ma yas'urun. Padahal sendiri sedang tidak menyadari bahwa dia menipu dirinya sendiri. Ini adalah pesan-pesan dari ayat kursi. Mudah-mudahan kita ini senantiasa menyadari kita bahwa kita ini selalu berada dalam dosa, kemudian kita selalu bertobat mengingat Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbaiki antara amal hati dan perkataan, ya berusaha lepas seimbangi bahwa apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan dan itu yang muncul di hati kita sebagai keikhlasan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama pertanyaan soalnya biasa ditengkeling iya dan mungkin sudah dijawab di masjid ini. Bagaimana hukumnya orang menikah beda agama? Beda agama. Kalau dia non muslim laki-lakinya, kemudian perempuannya Islam, nah ini bagaimana hukumnya? Ataukah laki-lakinya Islam, kemudian perempuannya non-Islam? Nah, di nomor kita pemakaian begini-begini, kita harus mencari rujukan, rujukannya adalah Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita langsung menyatakan menurut ia begini, ya tidak. Tapi menurut Allah, bagaimana menurut Allah? Nah yang pertama kita pahami non-muslim itu siapa. Non-muslim itu dijabarkan dalam Al-Quran, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amal ladhina utu. Jadi ini atau lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, itu juga dalam apa, di dalam surah Al-Baqarah itu orang kafir itu adalah min ahlil kitab wal musyrikin, jadi orang yang musyrik dan termasuk ahli kitab yang musyrik, yang kafir. Nah orang muslim yang laki-laki maupun perempuan dilarang kawin dengan orang musyrik. Jadi orang yang makun rai seleng desisin nungudin nikah si bawa orang ini mapak dua ya, orang ini musyrik. Jadi dia selain Islam ini tidak boleh. Meskipun nanti ada ayat yang lain. Di mana ayatnya itu? Itu di surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin. Jadi janganlah kamu menikahi wanita yang musyrik, laki-laki. Jadi dia cuci gampang-gampang maka dah dia meriga agak.
kan ini urusan biasa saja, urusan pernikahan tidak. Ini urusan prinsip. Karena nacurite pung Allah Taala. Dinenge itu kan nacurite pung Allah Taala, dia larangi pung Allah Taala, maka ini bukan hal prinsip. Tapi karena ini prinsip, maka kita harus taat kepada Allah. Jadi wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min muslim. Jangan kamu laki-laki mengawini perempuan yang musyrik. Tapi lebih makasih itu dari kebudak. Tapi dia bukan musyrik. Ya, lebih makasih. Seandainya kita dikasih pilihan, pilihlah yang budak yang tidak musyrik. Kemudian meskipun wanita musyrik itu menarik, ya walau ajabatkum wala tunkihul musyrikin. Ya walau ajabatkum namoiro makun raye meledak na tertarik hatimu, kamu jatuh cinta betul, ya kira-kira begitu. Tetap kamu tidak boleh menikah. Haram kamu menikah dengan wanita musyrik itu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin. Walau ajabakum. Naikum akunre makotana sepengala ta'ala. Jangan kamu nikah dengan laki-laki musyrik. Namu yiro raniwi magertak maga makanja papuliana matanri pangkana dan sebagainya. Menarik hatimu. Dia lebih baik dan tertarik hatimu ke situ. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kita sampaikan ini kepada masyarakat Islam. Bahwa kita ini Islam tegas. Kita harus tegas dalam hal prinsip. Dina cocok ki makada ke dina meriga aga kan anu biro wadi mamatu ko sitau ngisi ulangi masara ni wadi mamatu ko maga senai pasara ni, tidak boleh. Karena ini prinsip-prinsip betul ini. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannah wal magfiratin biizni. Sesungguhnya apa namanya, mereka itu mengajak ke neraka. Jadi proses perkawinan itu, yang laki-laki mencari wanita musyrik mengawini laki-laki musyrik, apa wanita Islam mengawini laki-laki musyrik, sesungguhnya itu adalah mengajak kepada api neraka. Ya, jadi itu mengajak jalan kepada api neraka. Sedangkan Allah itu mengajak ke surga. Nah, ini Bapak-bapak sekalian yang perlu kita tegas, karena sekarang ini banyak ada semacam pemikiran-pemikiran, maka di itu namariga aga je itu ai. Namanya kan kemanusiaan, beda agama tidak apa-apalah. Beda agama kita menikah tidak apa-apa. Itu kan kudina milo wallina loki, wali hakim juga boleh. Ya memang semuanya bisa, tapi masalahnya ya harus makatani masakie wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus dikatani masero. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam proses kebaikan-kebaikan dalam Islam, taat dan patuh dalam agama Islam. Nah, jadi kode ini kode atau patuh. Yang kedua jamaah sekalian, Allah itu melarang perkawinan laki-laki ahli kitab dengan wanita mukmin. Jadi ada, memang ada ahli kitab ini boleh kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Tapi nari kumakun rena muslim, orang ini ahli kitab, ini tidak boleh. Ya haram. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amal ladhina utul kitabah hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablim. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelian orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang sengaja menjaga, yang menjaga kehormatan di antara orang-orang di ahli kitab sebelummu. Ayat ini membolehkan hari Qurani selang perempuan ahli kitab, tapi masalahnya ulama memberikan penjelasan engkau pagi ahli kitab sekarang. Kalau ada boleh. Ciri-cirinya ahli kitab itu, dia satu, kalau dia pengikut Nabi Musa, maka dia mengamalkan Taurat. Dan Taurat itu bersih dari campuran tangan manusia.
betul-betul ajaran Taurat. Kalau dia ahli kitab Injil, maka dia betul-betul Injilnya itu bersih dari campur tangan tangan manusia, kitab-kitabnya itu mepecing. Nariko si garu-garu ini dia bukan ahli kitab. Jadi tetap yang dilarang daripada perkawinan ini. Jadi banda jaro kira-kira kalau ada, makanya kita perlu hati-hati karena gerakan-gerakan, ya pernah saya cerita bahwa saya pernah waktu masih kuliah ada gerakan begitu, gerakan-gerakan luar, iro anak muda laki-laki itu mendekati orang-orang anak perempuan yang muslim. Jadi saya ingat itu dulu tuh sekitar tahun 80-an itu gerakan itu dibiayai oleh luar negeri. Iro agak sana yang dulu kan cedemu pati sama jilbab di Panasiaga. Dan itu orang yang berjilbab itu ditarget oleh satu orang laki-laki di luar agama kita. Itu ditarget. Kemudian laki-laki yang aktif yaitu ditarget. Ya termasuk saya pernah ditarget, ya seorang anak pendeta, saya diajak diskusi tentang Injil. Jadi ya diskusi tentang Injil bagaimana. Itu awalnya begitu. Dan mereka itu ada dulu tapi tidak sekarang, mungkin sudah tidak tahu bagaimana gerakan-gerakan itu. Dan itu kencang juga kita lawan dari pemuda-pemuda Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Status anak yang lahir dari perkawinan muslim dan non muslim. Nah ini jadi kuburan ibu timakur ada status anak. Nah bagaimana status anaknya? Ia ko oranena seleng nama kunrena ahli kitab, maka dan dia ahli kitab betul, itu masih boleh, maka anak ini tetap kembali kepada orang tua laki-laki. Jadi dia dibiayai dan sebagainya, dan bisa dia nikahkan, dan anak ini bisa mendapatkan warisan. Tapi nareko makunre selang orangnya musyrik, waduh ini tidak bisa lagi. Ya tidak bisa, karena dia harus kepada bapaknya. Ya bisa saja ini anak tidak mendapatkan harta warisan, apalagi kalau misalnya dia masuk Islam, bisa saja dia tidak mendapat harta warisan dan hak pemenuhan hidupnya. Nah, jadi ini bahayanya. Nah, jadi Bapak sekalian, sekali lagi masalah perkawinan ini tanya cule-cule, kita orang tua harus juga sedikit berkeras sebagaimana kekuatan-kekuatan kekerasan hati orang Bugis Makassar. Maka dede imitu ku salai dene cocok imitu ku dede dene si cocok pun Allah Ta'ala dene si cocok surun Allah Ta'ala, tidak boleh. Itu kita harus apa ko siala di makormato, ini bebannya sangat besar. Maju jamutu ki pulena, maka kita hati-hatilah mendapatkan seperti ini. Sama juga dengan kawin sirih, kawin yang tidak dilegalkan oleh pemerintah. Bahaya itu payah, bahaya. Jadi biasa alasan itu ya kau di mustasyiro, kita kan sah menurut syara, ada wali, ada kedua mempelai, calon mempelai, ada laki-laki perempuan, ada mahar, ada saksi. Kan ini menurut syara perkawinan. Itu betul. Tetapi ada satu syarat lagi, karena kita di negara hukum, maka kita harus dinikahkan atau terdaftar di kantor urusan agama. Apa bahayanya? Pertama, untuk perempuan, bahayanya perempuan, kalau dia mau dibiarkan ditelantarkan, maka dia tidak kena hukum laki-lakinya. Makin ada kena hukum, misalnya saya menikah siri, terus saya telantarkan perempuan itu, Irma Kunri tidak bisa menuntut saya sebagai suami, karena tidak ada hukum, tidak ada persetujuan hukum, maka diiku biniku. Tidak ada catatan sipilnya, maka diiku biniku. Saya mau tidak biaya kamu, saya mau usir kamu, terserah saya. Ya, misalnya. Yang kedua, anak yang saya lahirkan, anak yang lahir itu tidak berhak mendapatkan warisan. Karena secara hukum, ya kecuali saya orang baik-baik, ya kemarin maka singa di Amerika kan. Tapi kau dapatkan laki-laki yang tidak bagus, ditelantarkan mamanya, ditelantarkan anaknya.
karena dia tidak punya pegangan hukum. Nah, makanya itu pimpinan pusat Muhammadiyah kemarin menyatakan pengurus-pengurus Muhammadiyah yang coba-coba mau kawin siri, silahkan angkat kaki dari Muhammadiyah. Itu tegas dikatakan. Jadi kalau Anda dinyatakan pengurus Muhammadiyah terus Anda mau main-main kawin siri, silakan, karena Anda melanggar hukum. Nah, sementara Anda pengurus Muhammadiyah sebagai teladan contoh di tengah masyarakat. Nah, ini bahayanya ini. Biasa apa aja maka dia jadi merigaga. Ini memang tidak apa-apa. Tapi dampaknya itu, makanya ulama, karena ini berdampak besar, dia punya ketidakbaikan yang sangat besar, maka tidak diterima dalam agama. Nanti kuni paling cerahan dari kumelu tu, bagasana. Milu pagenne dua telu, ya misalnya lagi begitu. Milu apa kijai misalnya. Ya kita carilah jalan yang baik. Cuma itu masuk namanya poligami. Poligami. Nah itu suruh poligami ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma ini kajiannya ini dalam tarji, silakan Anda melakukan pernikahan poligami, tapi itu bersyarat. Bersyarat itu poligami. Ya biasakan nakaulah ustaz-ustaz itu apa, ulama-ulama itu pain hitum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. 2 3 4. Ini dijadikan dalil laki-laki. Wadi kina sebuting, boleh. Kemudian pain hitum alla ta'dilu. Ah, ini yang penggaris bawahannya sebenarnya. Pain hitum alla ta'dilu narekode mulle berlaku adil. Pawahidatan sidinah. Sidinah kode mulle berlaku adil. Nah, di sini yang berat. Ulama memberikan penjelasan bahwa adil di sini adalah lawan dari kezaliman. Harus betul-betul adil, tidak menzalimi. Kalau istrimu 1 2 3 4 pada mana ngerbalancana lahir batinnya sama. Kalau Anda bisa, ya silakan. Tapi di ayat lain dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nasi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Jadi ini statement Allah Pengalat Allah dalam surah An-Nisa. Ikutu menangataku, kamu tidak bisa adil. Oh sunnah ya rustas dia kan Nabi tak apa binina. Bahkan 9 itu katanya sunnah. Nabi, teneki Nabi di. Kamu mencontoh Nabi boleh. Tapi menyamai Nabi tidak boleh. Itu harus dipahami. Menyamai, masa melogi pada Nabi tak. Tapi nanti ada kita lihat yang mana bisa kita contoh. Walau harastum fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaka. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain. Maksudnya mawata ko pamusti yang kermu puji, engkes tengah-tengah mu puji. Angga tu cek demi papujimu. Ai, kamu tidak bisa berlaku adil. Ya apa kusih, demi kasih, demi itu, demi papuji. Yang kedua jamaah sekalian, tanggung jawabnya itu beratnya adalah ya ayuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Bisakah kita ini mengamankan istri anak betul-betul bisa ke jalan surga? Itu kan ecur biang ini. Yang kedua tadi saya pengajian ada yang bertanya itu, Irnas Ustaz, orang mewe laki-laki itu selalu mau ikut sunnah Nabi dalam perkawinan. Oh, saya bilang bagus. Saya bilang seperti apa sunnah Nabi itu? Bila menikah. Saya bilang kalau kamu mau ikut sunnah Nabi, maka Nabi itu mengawini pertama menikah itu seorang janda 40 tahun. Kita ikut sunnah Nabi atau tidak ini? Kami lagi macam sunnah Nabi. Mau sama dengan Nabi. Nabi itu menikah umur 25 tahun, itu menikah dengan Siti Khadijah 40 tahun, seorang janda. Itu suami ketiga Nabi Muhammad kalau tidak salah. Kira-kira melo kira-kira di betik pertama kalau loe.
Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi ini. Silakan menikah, carilah janda, dan jandanya janda yang kaya, dan jandanya yang beranak umur 40 tahun kira-kira. Dia gamelo daripada kalau lo sunnah Nabi paling makan wadah gamelo kan. Kamu tuh hadis Nabi, carilah yang perawan pahinar peleyalah aja niyali sunnah aja ni contoh Nabi ta. Nah ini kan banyak begitu cari alasan-alasan. Kemudian Nabi Muhammad itu kalau mau ikut sunnahnya Yemen itu Nabi Muhammad nak kawin apa benena sampai lebih satu istrinya itu setelah meninggal Khadijah. Itu sunnah Nabi. Jadi kuang ketu makada meloka sunnah Nabi, Nabi sam tunggu meninggal istrimu yang pertama. Tapi jatuh istri melo doang upan aja mati beniku itu mewa bini telu. Ya, itu tidak boleh juga begitu. Jadi harusnya ini pada porsinya. Jadi tidak dilarang poligami, cuma ya kemelogi sunnah Nabi pertama tadi kawin di janda 40 tahun. Yang kedua nanti kita menikah lebih dari satu kalau istri pertama kita sudah meninggal. Apa kau tunggu Facebook gerakan poligami? Bahkan bapak ibu sekalian ya kira-kira macam kita ini ustadz ini ya biasa tuh dipancing-pancing itu. Ya saya ingat itu sejarahnya Hamka, Prof Hamka. Ya pedangnya kada ustadz, bolehkah ustadz menikahi saya? Saya seorang perempuan. Agar nasa Prof Hamka, saya tidak bisa menafkahi kamu. Saya ini sudah tua. Ya tidak apa-apa ustadz. Itu godaan-godaan ustadz itu yang termasuk dia godaan-godaan. Nah SMS kita ustadz ceramahnya bagus. Saya siap dipoligami. Wah, bahaya mana nih? Jadi itu contoh bahwa Siti Khadijah istri pertama nanti meninggal baru Nabi menikah. Dan Nabi menikah itu bukan karena nafsu. Ya betul ini ya kira-kira sebagian kita di tanah mima paci-paci maputi paci bojo ya macella-cella papito nama kanjagana ya belo sih pada gendan di ruang karena nah, itu jadi itu hanya nafsu. Oleh karena itu bapak sekalian yang terakhir itu adalah kawin kontrak, kawin mut'ah. Iro kawin kontrak pernah zaman Nabi pada saat perang ada bisa 3 hari. Apa iro sudah mau kemudian tidak ada pelampiasan dalam perang ini karena Nabi tak boleh ya 3 hari lah. Iro kawin kontrak di kontrak mio kada singas sepurana 3 hari kita kawin sudah itu cerai. Karena ini manusia sekarang melote pigawi. Oh Nabi tak pura makoro. Ah itu ada dulu ada kejadian di beberapa kampus itu aktivis-aktivis mahasiswa tulus si gandelengi maka ada kelompok-kelompok itu mengajarkan tidak apa-apa kawin kontrak saja. Jadi si kontrai maka ditobutina kawin ini ya dikawinkan siapa datu siapa menikahkan matu ko kira-kira 2 tahun ya ko pada manu ni masara siki. Enaknya kalau begini. Oh ini ternyata ini diharamkan oleh Nabi. Jadi setelah itu Nabi melarang pernikahan kawin mut'ah, kawin kontrak. Jadi kongka ajaran-ajaran makhluk pedaki ya itu sudah dilarang. Tapi ada berkeliaran itu orang-orang mengajarkan begini, boleh kawin kontrak. Di kontrak si tahu. Dan ini terjadi, ada saya dengar dari Allah wa'alam apakah itu benar. Tapi itulah begitu, kalau ada pekerja luar negeri tamu Indonesia, dia dikawin kontrak 1 tahun, dibelikan rumah, dibelikan apa. Ya kira-kira kalau kontraknya itu karyawan dari luar negeri 3 tahun, ya 3 tahun tidak salah ini, selesai kawin kontraknya. Nah, ini haram yang dilakukan oleh kita semua. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ya perlu kita ini hati-hati, karena biasa ada tipuan-tipuan dalam kita kembalilah kayak biasa-biasain aja. Kita kembali kepada pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya kira-kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan kita keluarga kita tetap kita jaga, tidak boleh kawin dengan non muslim. Tetap kita cari usahakan yang Islam. Kemudian kawin siri kita tidak lakukan. Kawin kontrak juga jangan dilakukan. Ya sunnah Nabi cara poligami yaitu tadi ikuti sunnah Nabi ya mati pi bini pertama tanah pagi kemiliki pak genai 1-2 boleh itu sunnahnya Nabi contohnya dari Nabi ya kok diapa ya janganlah dulu
yang lagi nasi lagi pakatai. Ya, ada anak-anak kita, ada istri kita. Tapi kalau sudah tidak bisa tahan dan bisa adil ya, bolehlah silakan menurut kemampuan kita masing-masing. Baiklah Bapak sekalian, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah, diselamatkan kita di dalam dunia ini dan di akhirat kemudian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.